Nyam 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 nyam. Ah, rasa apa ya? Wah, Pinky Cola, apa yang terjadi? Kok kamu jatuh? Apa yang terjadi, Pinky Cola? Apa yang terjadi? Gwinabil. Kaca yang sangat imut, cantik sekali. Aku suka. Gimana menurut kamu? Aku juga sangat suka. Ukirannya dan ukurannya sangat cocok buat kita. Gimana menurut kamu dengan rumah ini, Pinky Koli? Ah iya, ini cantik sekali. Aku suka. Rumahnya besar dan nyaman. Ayo kita keliling. Iya, aku juga penasaran. Rumah baru. Rumah ini terlihat seperti istana. Aku sangat suka sekali. Dan ini adalah tempat sempurna untuk menikmati sepiring donat dan segelas teh. Kamu sangat benar. Dan setelah kamu bilang donat, aku langsung ngiler. Donat. Sekarang bagaimana kita bisa dapatkan donat? Kita harus mendapatkannya. Iya, kita kan baru di daerah sini. Nggak tahu di mana ada penjual donat enak. Syukur-syukur ada penjual donat di sekitar sini. Donat! Di mana kamu? Donat! Di mana kamu, Donat? Donat! Aduh! Ayo, Pinky Koli, kita harus keluar dan mencari donat yang enak sampai dapat. Iya, kamu benar. Ayo. Semoga saja ada donatnya. Sekarang adalah misi pencarian donat. Ayo, sekarang kita pergi. Ayo. Semoga saja ada penjual donat. Let's go! Tutup pintu dulu, biar nggak ada maling masuk. Ayo, ayo Pinky Koli, kita jalan. Iya, ayo, segera. Kira-kira dia ada di mana ya? Ah, mungkin di sebelah sana, Pinky Koli. Ayo kita ke sana. Capek muter-muter, tapi nggak ada juga penjual donat. Rasanya udah putus asa. Mungkin aja di sekitar sini nggak ada penjual donat ya. Apa mungkin kita harus keluar? Aku udah pengen makan donat sekarang. Iya, aku juga. Tapi nggak ada donatnya. Gimana dong? Akhirnya kami menemukanmu. Bolehkah kami membeli ini? Tentu saja boleh. Ini adalah donat paling enak sedunia. Kalian pasti suka. Hah? Serius? Tentu saja. Aku tidak berbohong. Donat. Kelihatan enak banget. Kalau gitu, aku pesan duluan ya. Baiklah, aku akan mengambilkannya untuk kalian. Kamu mau yang mana? Aku mau 3 yang kecil. Ya, donat yang kecil. 1. 2. 3. Tutup dulu. Ini buat kamu. Sudah siap. Wow, terima kasih. Yuhuu. Nah, sekarang kamu mau pesan yang mana? Yang mana yang spesial? Yang spesial? 2 ini adalah donat spesial. Jadi, kamu mau pesan yang mana? Kalau gitu, aku mau beli yang besar 1 dan yang kecil 1. Oke. 1 yang spesial untuk donat spesial juga mendapatkan box spesial. Dan 1 yang kecil. Tutup dulu. Ini buat kamu. Sudah siap.
Oh, wow. Tempat ini sangat bagus. Terima kasih. Oh ya, siapa namamu? Namaku Donatina. Ada donat di namaku. Jadi kalau kalian ingin makan donat, ingat aku ya. Nama yang cantik. Senang berkenalan denganmu. Donatina. Aku Pinky Cola. Dan saudara kembarku Pinky Koli. Kamu juga bisa memanggil kami Cola dan Koli. Peace. Nama kalian cantik sekali. Senang berkenalan sama kalian. Baiklah, kami harus pulang sekarang untuk memakan semua donatnya. Yah, sepertinya donat ini enak. Dan aku sudah gak sabar juga untuk memakannya. Kalau gitu, bye-bye Donatina. Sampai ketemu lagi. Bye-bye Donatina. Iya, sampai ketemu lagi. Bye-bye. Guinabil. Ayo Pinky Koli, kita buka boxnya. Aku juga sudah gak sabar pengen makan donat. Baiklah, kita buka. Wow, donat ini tetap terlihat enak. Ayo segera kita makan. Wow, aku akan ambil yang warna biru ini. Kelihatannya enak sekali. Dan aku akan mencoba yang besar ini. Wow, ini kelihatan sangat enak. Nyam, 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 nyam. Yahoo! Ini adalah donat yang paling enak yang pernah aku makan di dunia ini. Rasanya tenagaku kembali lagi. Aku mau coba yang lain lagi. Dan aku akan mencoba donat yang besar ini. Kelihatannya sangat enak dan imut. Nyam, 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 nyam. Rasa apa ini? Pinky Cola, apa yang terjadi? Kok kamu jatuh? Apa yang terjadi, Pinky Cola? Apa yang terjadi? Apa ada yang salah dengan makanannya? Apa kamu keracunan? Apa yang terjadi, Pinky Cola? Apa kamu baik-baik saja? Pinky Cola, ini adalah donat yang sangat enak. Sampai aku ingin pingsan rasanya. Tidak pernah aku makan donat seenak ini. Ini adalah donat yang sangat enak yang tidak bisa kamu bayangkan ada di dunia ini. Wah, benarkah? Apa kamu yakin? Gimana sih rasanya? Boleh nggak aku coba? Iya, ini kamu coba aja. Masih ada. Nyam, 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 nyam. Wah, donat ini. Kamu benar, Pinky Cola. Ini seperti donat yang ingin kita makan seumur hidup kita. Ini donat yang paling enak di seluruh dunia. Rasanya ingin pingsan. Bagaimana bisa ada donat seenak ini di dunia ini? Ayo, Pinky Cola. Kita harus kembali ke Donatina. Sekarang juga. Iya, kamu benar. Ayo, kita harus segera ke sana. Aku mau beli lagi punyaku. Aku mau borong semuanya. Semoga saja dia masih ada di sana. Iya, benar. Ayo, kita segera ke sana. Guinabil. Itu dia masih di sana. Syukurlah. Donatina! Donatina! Hai, kalian datang lagi ke sini? Apa kamu masih mempunyai donat spesial? Tidak, maaf. Tadi tinggal satu, terus dibeli sama orang. Wah, kehabisan ya. Yah, gimana dong? Apa kami bisa mendapatkannya lagi besok? Kami akan kembali lagi ke sini untuk membelinya. Apakah kamu bisa membuatkannya untuk kami? Aku tidak tahu pasti, karena donat itu adalah donat yang sangat spesial. Aku hanya bisa membuatnya satu dalam satu minggu ini. Dan kalian sangat beruntung mendapatkannya. Hah? Iya, maafkan aku. Donatina, kenapa kamu tidak masak yang banyak setiap harinya? Pasti semua orang akan membelinya. Dan pasti aku juga akan membeli yang banyak. Yah, seandainya saja aku bisa. Tapi aku tidak bisa membuatnya setiap hari. Apalagi dalam jumlah yang banyak. Kenapa? Karena donat spesial itu dibuat dari hasil perbuatan baik seseorang. Gimana ya menjelaskannya? Maaf Donatina, tapi aku nggak mengerti. Donat yang kalian makan itu adalah kumpulan dari perbuatan baikku dalam seminggu ini. Perbuatan baik seperti menolong orang, membahagiakan orang, tidak membicarakan orang, tidak berkata kasar, dan semua perbuatan baik yang seperti itu. Kemudian, dengan kekuatanku, aku bisa mengekstrak perbuatan baik itu menjadi bahan yang kucampur dalam donat. Dan jadilah donat spesial yang kalian makan. Karena itulah, aku tidak bisa selalu membuatnya. Oh,
Wow, itu menakjubkan. Tidak juga. Ah, apa kamu juga bisa mengekstrak kebaikan kami? Tentu saja bisa. Tapi, kalau kebaikan yang dilakukan tidak cukup banyak, maka rasanya pun tidak akan seenak itu. Karena itulah, aku lebih memilih untuk mengumpulkan semua kebaikanku, kemudian membuat satu donat spesial. Kalau begitu, kami akan melakukan kebaikan juga. Dan yang pertama, apakah kamu sudah selesai jualan donatina? Semua donatmu kan sudah habis. Kami akan membantumu membawa pulang gerobak dan membereskan semuanya. Bagaimana donatina? Hah? Apa kalian serius? Apa tidak apa-apa? Aku takut merepotkan. Izinkanlah kami berbuat kebaikan, donatina. Baiklah kalau gitu. Ayo kita lakukan bersama. Baiklah, kita sudah sampai di rumahku. Oh, jadi di sini rumahmu? Ah, rumahmu tidak terlalu jauh dengan rumah kami. Oh ya? Rumah kalian juga di sekitar sini? Wah, kalau gitu, kita akan sering bertemu. Senang mendengarnya. Oh ya, sebagai ucapan terima kasihku, karena kalian sudah membantuku, aku akan memberikan kebaikanku untuk membuat donat spesial buat kalian. Apa kamu serius? Iya, tentu saja. Aku akan dengan senang hati memberikannya kepada kalian. Dan itu gratis, jangan khawatir. Baiklah, kita lakukan sekarang. Hore! Kami sudah tidak sabar. Sekarang, berikan tangan kalian. Seperti ini? Ya, seperti itu. Sabar sebentar. Don-don, donet-donet. Wow, ini menakjubkan. Iya, aku tidak menyangka bisa melihat yang seperti ini. Nah, ini adalah ekstrak dari kebaikan kalian. Kalian mendapatkan donat yang sangat cantik dan lucu. Halo, aku adalah donat kebaikan. Wow, dia pun bisa bicara. Donat yang imut. Hai, donat kebaikan. Aku akan menggunakanmu untuk membuat donat spesial. Apakah tidak apa-apa? Tentu saja. Itu adalah tugas kami. Dengan senang hati. Okelah kalau gitu. Terima kasih. Dan donat. Nah, ini adalah donat kebaikanku. Hai donat kebaikan. Aku akan membuatmu untuk menjadi donat spesial. Apakah kamu tidak keberatan? Oke, aku tidak keberatan. Baiklah, terima kasih. Sekarang, taruh semua donatnya di sini. Baiklah, akan kami taruh di sini. Setelah itu apa? Sabar sebentar ya. Don, donat. Wow. Donat-donat itu sudah berubah menjadi donat yang besar. Tapi ini berbeda dengan donat sebelumnya. Aku belum pernah melihat donat seperti ini. Ini adalah pertama kalinya aku membuat donat seperti ini. Sepertinya aku mendapatkan kekuatan baru. Kekuatan meracik donat spesial baru. Dan aku rasa itu adalah donat spesial persahabatan. Donat ini bisa dibuat dari hubungan persahabatan yang baik. Wow, ini menakjubkan. Iya, ini luar biasa. Terima kasih. Donatina, bisakah kita memakannya bersama? Donat ini? Oh, tentu saja. Tapi bolehkah aku ikut makan? Tentu saja. Donat ini kan juga adalah kebaikanmu. Ayo kita makan bersama. Wah, kalian baik sekali. Terima kasih. Karena aku juga ingin tahu bagaimana rasanya. Itu adalah donat pertama aku. Nyam, 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 nyam. Sekarang giliranku. Nyam, 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 nyam. Nyam, nyam, nyam. Aku sampai tidak tahu berkata apa-apa. Tapi ini sangat, bagaimana kamu bisa membuat donat ini, donatina? Donat ini sangat enak sekali. Lezat. Oh ya, kalau gitu, bolehkah aku
Tentu saja Donat Tina, kita sudah bersahabat. Donat itu sudah membuktikannya. Kamu benar. Iya, kalian benar. Kalau gitu terima kasih. Gue Nabil.